bahan dasar pembuatan tisu. Merupakan salah satu kota yang mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi. Hal ini didasarkan pada catatan tisu merupakan lembaran kertas tipis yang digunakan atau dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari sapu tangan yang ada di Polresta Depok. Tisu tergolong sebagai barang yang terlalu sering digunakan dan cenderung dibuang begitu saja karena harganya memang dianggap murah. Thus, tercatat angka kriminalitas sebanyak 3.068 kasus. Kamu dapatkan ini yang pakai perlakuan tadi yang paling bagus, yang paling rapat itu punya siapa sih? Berapa persen perlakuannya ROH yang berapa persen? Paling perlakuannya yang ROH 5%. Ini gimana sih cara bikinnya? Tadi udah jelasin gimana. Gimana sih? Coba jelasin sama dia. Kamu udah expert loh bikin-bikinnya. Gimana sih? Buka bikinnya kan? Itu yang mana bukan ini? Emang beda cara bikinnya? Oh ya, yang gede. Ini cuma bubuk. Kita kan terlalu bikin itu jelly dulu. Oh, jelly-nya bikin sendiri. Sendiri. Gimana cara Nabi bikin jelly-nya? Saya panasin. Terus saya dingin dulu, saya masuk ke freezer. Kulkas. Jadi saya potong-potong. Saya sini dulu. Oh, jadi ini Nabi bikin sendiri. Ya, jadi bubuk. Apa paling rendah? Jadi yang paling bisa dikonsumsi yang yang B kan nggak dikonsumsi sama warga, jadi nggak ada harumnya. Terakhir dan mengekstraknya gimana? Cara mengekstraknya? Ekstrak sebetulnya minyak cengkehnya. Jadi itu ada minyak cengkehnya sama minyak zaitun. Cengkehnya dimasukin ke minyak zaitunnya, terus ditutup, dikocok-kocok dulu. Tidak sampai di tingkat kabupaten, jadi saya bilang itu masyarakat Kota Depok yang merupakan anggota. Cikider ini merupakan murid periode kedua di Giri Amparan Jati yang merupakan salah satu santri di sana itu biasa kita kenal dengan Sinan Gunung Jati. Juga penelitian saya adalah untuk mengetahui dengan baca Cikider yang berada di Grogol. Terus manfaat dari penelitian saya adalah kulit pisangnya akan ciptakan brownie. Astringen mengobati hipertensi, batuk, sariawan, kencing. Kalau untuk buat penelitian lebih gampang dicari daripada tikus. Karena kalau untuk tikus ya harus mencari tikus teman, sama mencari tikus teman. Itu kendala terberat dengan model penelitian ini apa? Kalau saya ini, jadi gimana ya, saya di sumbernya itu. Nyari sumber, oke, terus? Apalagi soalnya buku itu kalau misalkan di sejarah kan saya dari Wikipedia, yang saya dapat itu buku-buku referensi saya itu 1.800 ada yang sampai 1.700 ada gak ada. Nah itu yang bikin saya pengen nyarinya, apalagi di buku itu susah. Akhirnya saya harus cari tahu kan, terus saya pergi ke Universitas Indonesia baru saya dapat. Dan itu juga ada beberapa kayak jadi ini buku selama itu untuk potong setengah aja saya nggak tahu ini itu. Jadi susahnya dari buku-buku yang kayak latar belakang. Oke. Formula 1, 150-nya itu jambu biji merah, dari jambu biji merah lebih mulu. Terus yang formula 2, jambu biji merahnya 150 dan lebih mulu 150. Terus kan karena direbus bu,
gitu kan. Tambahin agar kapan tuh tambahin agar? Agar gelatin. Oh, gelatin. Gelatinnya tuh setelah karena sudah menjadi rahasia umum bahwa dipikir bahwa setiap orang yang keturunan Tionghoa itu adalah, jadi saya itu mau mengubah persepsi orang agar tidak selalu berpikir seperti itu, tapi saya ingin orang juga berpikir bahwa musim bahwa ada juga namanya musim Tionghoa.